Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampil Lovers. Jumpa lagi di video kali ini. Insyaallah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Kalian yang punya pertanyaan silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Masukkan kritikan, jangan ragu. Insyaallah kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya. Silahkan dengarkan. Juara kelas ringan UFC, Islam Makhachev mengomentari kata-kata petarung Georgia, Merab Falisvili, yang sebelumnya menyatakan bahwa petarung dari Dagestan, bukan petarung dari Rusia. Petarung Georgia, Merab Falisvili, setelah memenangkan gelar kelas bantam UFC, berbicara tentang saingan potensialnya di masa depan. Umar Nurmagomedov adalah lawan yang paling santer akan menjadi lawan berikutnya untuk Merab. Namun, Merab seperti tak mau jika Umar adalah lawan berikutnya. Dia lebih memilih pertarungan melawan Deveson Figueiredo. Merab bahkan mengatakan bahwa Umar bukanlah petarung dari Rusia, melainkan dari Dagestan. Umar actually not from Russia, he's from Dagestan, but he still represent Russian flag, you know. And it's not same, you know. I have so much respect for Dagestani people, and I mean I respect everybody. Doesn't matter where you're from, but no, it's not same for sure. Like not, it's not about country, you know. But no, like just I want to fight for the top of the top, you know. Like I think Figueiredo, the former champion, will be fifth champion on my list, and he more dangerous, knockout power, good jiu-jitsu, makes people sleep. And Umar, like I wasn't. Like when he's okay, but like I'm telling you guys, from top 15, he only win one fight, and that was Cory Sandhagen. So and then we all see what Aljama Sterling did against Cory Sandhagen, make him sleep in first round. So, I mean, I respect Cory Sandhagen, but Mendengar komentar tersebut, juara kelas ringan UFC, Islam Makhachev tidak terima dengan ucapan Merab. Makhachev membantah ucapan itu dan mengatakan bahwa Merab tidak mengerti tentang apa yang diucapkannya. Omongan Merab memang terlihat seperti provokasi, mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui. Jelas-jelas bahwa Dagestan adalah salah satu republik terbesar di Rusia. Secara resmi, disebut Republik Dagestan adalah sebuah republik Rusia yang terletak di Kaukasus Utara di Eropa Timur, di sepanjang Laut Kaspia. Republik ini terletak di utara Kaukasus Besar dan merupakan bagian dari Distrik Federal Kaukasia Utara. Kemudian masih dari penguasa baru kelas bantam UFC, Merab Falisvili yang diramal bakal lengser gara-gara sepupu Khabib Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov. Petarung asal Georgia itu resmi berkuasa setelah hajatan tarung yang mentas Minggu 15 September 2024 waktu Indonesia. Dia menjadi juara baru kelas bantam setelah mengalahkan raja terdahulu, Sen Oh My God. Pertarungan mereka berlangsung 5 ronde penuh. Falisvili dinilai menang mutlak atas lawannya dan berhak membawa pulang sabuk kelas bantam. Menariknya, kekuasaan petarung berjulukan The Machine ini diramal bakal buyar karena Umar Nurmagomedov. Sepupu Khabib itu bahkan dinilai punya peluang besar untuk memenangkan pertarungan, yakni 90%. Meski sudah memunculkan prediksi, pertarungan dua jagoan ini masih tahap wacana. Nurmagomedov sendiri tentu sudah layak mendapatkan pertarungan perebutan gelar berkat ranking dan kemenangan terakhirnya, yakni dari Cory Sandhagen. Saya pikir Umar bakal dengan mudah mengatasi Falisvili. Jurus gulatnya lebih bagus. Di satu sisi, jurus strikingnya juga lebih ciamik. Basis pertarungan amatirnya jauh lebih banyak darinya. Saya sendiri memprediksi 90 berbanding 10 untuk kemenangan Umar. Dia bakal dengan mudah memenangkan bentrokan tersebut, kata Sarnavsky.